dia kepuasan memikat ni bukan pada tapau banyak tau. Tapi kita ajar bibi kita tu 5-6 laman sepetang dia boleh on. Alhamdulillah. Hati senang kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Sobi. Hari ni kita nak bawa kita punya buang baru, nak asak sampai jadi. Kita ada dengar belakang sana tu ada seekor suara kasar. Tarik sikit. Tapi tak tarik banyak lah. Tarik sikit tapi sedap telinga dengar lah. Mainan dia wallahualam lah. Kita tak dapat dengar lagi. Tapi kita cubalah. Mudah-mudahan dapat kita asak kita punya bibi si Tanjung. Okey, mudah-mudahan insyaAllah tak pau. Sahabat-sahabat, sekarang ni kita kejar burung yang suara tarik tadi tu. Suara kasar tarik sikit. Tapi yang tu tak nak datang. Ada seekor sampai yang anggar dekat sini tadi. Mungkin dia takut yang ni. Dia datang tekan ngungku-ngungku tadi. Dia terus belah. Jadi yang suara tarik tadi tu tak nak datang sini. Tak apa, kita try pergi kejar dia tengok. Mana tahu yang tu tak celih. Yang ni tadi datang tekan ngungku tadi, ada gagak semata tu tadi. Celih lah. Tak apa, kita cuba. Panas ni awak angai. Mengah boya. Bisa kata aku.
Alhamdulillah, syukur. Laman kedua kita. Tadi yang mula-mula turun tadi tu, suara kendur lembik. Boleh tak kena gacik? Astagfirullahalazim. Tak tahulah macam mana gaya. Benda tak nak kena. Pula handai pula tu belaga. Tu yang kawan berdehem-berdehem sikit tadi tu. Kan? Dia lari. Yang ni lain ni. Tak sama tadi yang mula-mula tadi tu kan. Yang mula-mula tadi ngukur tadi. Ini apa? Kendur sikit. Suara bukan kendur sikit. Kendur banyak lah. Ini terang jelas. Macam bunyi ada tindan tadi. Gagap. Tapi tak tahu lah. Bibi ni memang ada jagat semata. Tapi ini yang ni tadi. Macam ada tindan tadi. Wallahualam lah mana satu. Apa-apa pun syukur. Alhamdulillah. Tapau juga kita. Laman kedua. InsyaAllah nanti kita pergi cari laman ketiga. Relax dulu tengah bapak panas ni. Pukul 3:30. Bisa kata aku. Kawan ni tengah tunggu suara tarik tadi. Kawan nak pastikan. Mungkin ni lah yang suara tarik tadi tu. Ini. Sebab dia dekat belakang sini tadi. Burung yang suara kecil tu. Yang suara kendur tu. Daripada sana datang. Sebab dia datang tak bunyi. Mula-mula tadi memang dia bunyi tu yang kau pasang sini. Dia bunyi. Lepas tu yang suara kendur tadi turun. Bila dah turun dia dah naik semula. Tak tahu senyap tiba-tiba kau dengar bunyi kepak je. Lepas kemari. Rasa kawan dia lah. Tapi kita pastikan lagi lah. Kawan nak try lagi sebelah sana. Sebelah sana tu. Kawan nak try lagi. Laman ketiga pula. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki. Rasa macam hati tu berkata. Inilah suara tarik tadi tu. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita boleh ikat. Oh,
Eh. Tak tahulah sipu hari ni apa kena. Asyik tak kena aje. Eh. Dah dua kali dah tak kena. Peliklah. Tak apalah, kita jangan putus asa. Rezeki itu datang daripada Allah, insya-Allah. Memang memang handal-handal boh burung sini. Turun semua papah kita punya bibi. Dahlah kita punya burung ni bibi. Dah papah lagi dah semua. Tiga ekor turun, tiga-tiga papah. Joki tak pandai pasang racik ni. Bisa kata aku. Aduh, tak ada arah lah. Nak buat macam mana? Eh? Ha, tak apa, kita cari lagi lama lain. InsyaAllah. Laman keempat kawan kejar burung apa? Burung hutan yang papah kawan punya bibi tadi. Kan? Dia ada tarik guk kat sini tadi. Tak jauh ke? Dalam 4-5 batang sawit je. Kau pacak pikat-pikat bunyi sekejap dia. Dia berambus. Tak tahu dia ke mana gaib. Bisa kata aku. Aduh. Tak apalah. Kan? Dia tak nak beri yang tu. Kita pergi cari laman lain pula. Okey, tipu-tipu. Laman kelima kita. Kawan empek burung dekat je tadi. Belakang sini, sana ada seekor. Sebelah sana ada seekor. Tapi dia sampai dua pokok je. Lepas tu dia tarik guk situ pun sama. Dia tarik guk celih lah agaknya. Tak tahulah. Apa? Kita cari lagi. Dia kepuasan memikat ni bukan pada tapa banyak tau. Tapi kita ajar bibi kita tu 5-6 laman sepetang dia boleh on. Alhamdulillah. Hati senang kan? Bukan kira tak apa banyak. Tak apa banyak tu kira bonus lah kan? Kalau memang piket tu memang kita nak cari tak apa banyak kan? Tapi kalau bibi gini kan? Baru bunuh seko kan? Kita kena asak dia sampai boleh main satu hari punya. Itulah kepuasan kita. Kalau kita memikat, mana gamak? Pendapat kawan? Boleh terima? Okey, jom kita cari laman lagi. Okey, sipu-sipu. Laman ke-6 dah. Laman ke-6 ni dia meratus sekali je burung terus sampai. Terus dia buat kerja. Rupanya yang sampai tu betina. Kawan ingat boleh tapa minit tadi. Bawah 2 minit ke apa kan. Dia pasal dia meratus sekali je terus sampai. Sekali betina dah. Lepas tu kemudian baru jantan dia sampai. Aduh, hai. Bisa kata kau. Tapi yalah. Kalau untuk bibi kita cocok kan, sekarang ni dah 6 laman semua dia on kan, alhamdulillah lah kan, dia dengar bunyi burung dia bunyi
Ha, dia dengar bunyi burung dia bunyi. Ha, okey tu. Kita pun tak ada pancing-pancing dia. Kan? Ha, kita tak ada pancing-pancing. Kawan tak berapa. Tak minat lah main pancing-pancing gitu. Nanti berlantak nak pancing je. Kan? Ha, InsyaAllah lah. Kita cuba lama ketujuh pula tengok macam mana. InsyaAllah. Burung tu sana tadi. Sana, sebelah sana. Kawan pasang kat sini. Ngadap ke sana. Kawan baca dia datang anggar-anggar sini. Ni ha, atas ni. Rupanya dia daripada sana datang sini ha. Dia berentak lah kat situ dua ekor. Jenuh nunggu. Boleh tahan seekor tu. Ha, yang suara kasar tu ada juga main. Ha, ada juga selang dia. Tapi yang suara kecil tu tadi. Eh. Tekan selang, tekan selang, tekan selang. Eh. Itu kalau dapat. Kalau pattern cantik boleh ikat. Okey, sibu-sibu. Terima kasih. Siapa-siapa yang menonton sampai habis tu. Terima kasih. Terima kasih. Ha, kena support kawan. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Jangan tinggal selawat. Eh. Kita ni dah akhir zaman. Eh. Selawat jangan tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi.